ஹாய் ஹாய் ஹாய். Artis Luna Maya kebergo oleh Raffi Ahmad menggunakan jam tangan sama seperti milik Roy Chin. Roy Chin adalah pria asal Jepang yang belakangan ini disukan sedang dekat dengan Luna. Awalnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sedang berada di London menikmati makan bersama Luna dan Roy Chin di sebuah restoran. Kebetulan di sana sedang ada pengunjung restoran yang berulang tahun. Percakapan tentang tanggal dan tahun ulang tahun pun akhirnya membesar antara Raffi Ahmad, Luna dan Nagita juga Roy Chin. Ternyata tanggal ulang tahun Roy Chin sama persis dengan Rizky, kolega Raffi dan Nagita. Menyadari hal tersebut, Luna mencoba menggoda Rizky dan Roy Chin, mengatakan bahwa mereka berjodoh. Saat sedang sibuk mengobrol, Raffi tiba-tiba membuka pembicaraan tentang jam tangan. "Sayang, aku pingin jam kayak gini, boleh nggak?" tanya Raffi pada Nagita. Dalam vlog Ranch Entertainment berjudul Kasih Kado untuk Igun, dia langsung milih sendiri di London. "Boleh dong," kata Luna yang justru menjawab pertanyaan Raffi. Tiba-tiba Raffi menyadari Luna juga memiliki jam tangan yang sama dengan milik Roy Chin. "Coba Kak Luna, gila, cie sama," ujar Raffi diselingi tawa. "Padahal ulang tahunnya nggak sama, tapi jamnya sama. Ini jamnya sama, kok jamnya sama sih?" kata Raffi kemudian mencoba menggoda Luna. Luna mencoba membantah dengan mengatakan bahwa jam tangannya lebih murah dibanding milik Roy Chin. "Beda-beda, ini lebih mahal," kata Luna sambil menunjuk jam milik Roy Chin. Sekian, terima kasih. Dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih guys.